curacatung dari Ichi Senmon Koku no Sensei desu. Juni Sensei desu. Di sini saya akan menjelaskan materi topiknya, yaitu materi Nihon Goden Nandesuka di dalam bahasa Jepang. Oke, bab 5, Nihon Goden Nandesuka. Yang benar-benar meja ini itu alat tulis, dan di sini saya akan menjelaskan benda-benda ini dalam bentuk bahasa Jepang. Yang pertama itu ada jam dalam bahasa Jepang, yaitu tokai. Dua, itu ada buku catatan dalam bahasa Jepang, itu noto. Tiga, tempat pensil, yaitu fudebako. Empat, itu ada pulpen dalam bahasa Jepang, borupen. Buku pelajaran dalam bahasa Jepang, kyukaso. Yang terakhir, penghapus dalam bahasa Jepang, kesigomu. Jadi, tadi kan udah ditunjukin benda-benda dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang itu, di dalam materi bab 5 itu, ada juga tentang kata tunjuk benda. Itu ada kore, sore, dan are. Kore dalam bahasa Indonesia itu artinya ini, sedangkan sore itu artinya itu, dan are itu artinya itu tapi yang jauh. Contohnya, ini adalah buku catatan. Dalam bahasa Jepang, kore wa noto desu. Kore wa kesigomu desu. Kore wa toke desu. Itu kan tadi udah belajaran kata tunjuk kore, artinya kan ini. Sekarang kita belajar tentang sore. Nah, di sini tuh ada contohnya. Sore wa fudebako desu, yang artinya itu adalah tempat pensil. Sore wa noto desu, yang artinya itu adalah buku catatan. Nah, itu tentang sore. Jadi, selanjutnya kita belajar tentang kata tunjuk are, yang artinya itu yang jauh. Contohnya, are wa toke desu, yang artinya itu adalah jam. Tapi dalam konteks ini, itunya itu tempat yang jauh loh. Tadi kan sore, sore juga artinya itu, tapi itu tuh artinya yang dekat. Jadi are itu menunjukkan kata benda yang ditunjuk tapi letaknya itu jauh. Kalimat pertama itu adalah kore, sore, are, wa, kabe atau kata benda, dan juga desu. Nah, itu pola kalimatnya. Sekarang kita belajar kebenarnya. Kore wa noto desu, artinya ini adalah buku catatan. Sekarang kita belajar kalimatannya, yaitu kore, sore, are, wa, nandesuka, dan jawabannya itu sore wa fudebako desu. Sekarang belajar pola konfirmasinya. Contohnya, kore wa fudebako desu ka? Yang artinya, apakah ini tempat pensil? Dan pasti jawabannya bukan. Nah, karena kita jawab bukan, maka jawabannya ie jigaimasu. Bukan, dan kita benarkan. Kore wa noto desu. Itulah beberapa materi dari saya, materi bab 5, Nihongo de Nandesuka. Apabila ada tutur kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Thank you so much.